Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Pemerintah Kabupaten Tabalong terus gencar melaksanakan vaksinasi dengan mendatangi langsung pusat keramaian seperti pasar. Seperti yang terpantau pada 25 Desember 2021, petugas kesehatan didukung 3 pilar Kecamatan Murung Pudak melakukan vaksinasi di Pasar Mabuun. Maraknya aktivitas masyarakat di Pasar Mabuun dimanfaatkan petugas kesehatan dari Puskesmas Mabuun untuk memberikan pelayanan vaksinasi pada pedagang dan pengunjung pasar. Kegiatan vaksinasi ini mendapat antusias tinggi dari warga pasar, terlihat dari banyaknya pedagang dan pengunjung yang mengantri untuk divaksin. Salah satunya wanita hamil, Nadia Gina Febrina, yang mengaku antusias mengikuti vaksinasi. Selain untuk mengikuti kebijakan kantor, vaksinasi juga ia lakukan untuk mencegah paparan COVID-19. Sebelumnya pernah dengar kan kalau belum 4 bulan belum boleh, tapi setelah 4 bulan saya langsung vaksin karena juga saya juga kerja dan diharuskan untuk vaksin juga. Camat Murung Pudak Putra Perdana menjelaskan, meski saat ini pencapaian di sejumlah puskesmas di Murung Pudak sudah di atas 70%, namun pihaknya tetap harus melaksanakan vaksinasi, baik di pasar, door-to-door ke rumah, hingga nantinya akan menyasar ke sejumlah kafe yang ada di Kecamatan Murung Pudak. Alhamdulillah kalau untuk wilayah Murung Pudak sendiri, untuk puskesmas Murung Pudak sudah 76% dan untuk puskesmas Mabuun sudah 84%. Namun, walaupun capaiannya sudah lebih dari 70%, kami tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan vaksinasi, baik itu yang di tingkat puskesmas, di tingkat RT, maupun seperti saat ini di pasar-pasar, dan kemungkinan nanti ke depan kalau memang diperlukan akan ke kafe-kafe juga. Dari target sebanyak 56 dosis dengan jenis Sinovac, 50 dosis berhasil disuntikan kepada pengunjung. Dan dari target 60 dosis jenis Pfizer, berhasil disuntikan sebanyak 36 dosis. Mario Upah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.